Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya seperti biasa di channel Bengkel Skop Pagelaran. Untuk video kali ini saya ingin membagikan tutorial atau cara mengganti peta pangkon. Pangkon yang asli punya shockmaker-nya ini Honda CRF. Ini orangnya minta diganti dengan pangkon variasi yang lebih tinggi seperti ini. Oke, kita langsung kerjakan saja. Caranya kita, karena ini petnya berat, ini hampir sama dengan punya petnya mobil, jadi kita butuhkan alat seperti ini, alat yang membutuhkan dongkrak atau hidrolik. Caranya kita masukkan seperti ini. Seperti ini sudah masuk. Nah, seperti ini. Setelah ini posisinya pas, dongkraknya kita pompa biar bagian ini naik ke atas. Nah, ini sudah. Bagian mun yang sudah naik, ini mun-nya sudah naik, kita tinggal masukkan kunci 19. Sebelumnya kita semprot dulu biar kotorannya nggak ada, biar enak seperti ini. Setelah itu kita masukkan kunci 19. Setelah itu kita putar seperti ini. Sudah terbuka. Ini pangkon yang asli dari pabriknya. Orangnya minta diganti dengan yang variasi yang lebih tinggi. Nah, ini. Oke, kita masukkan. Jadi ini telapak masuk semua, dragnya kita masukkan kunci 19, lalu kita putar seperti ini, kita keraskan. Iya, sudah selesai. Setelah selesai kita kempesin dongkraknya. Oke. Oke, teman-teman, ini penggantian pangkonnya sudah selesai. Memang cuman itu, nggak butuh waktu yang lama. Karena bukan perbaikannya. Oke, teman-teman, ini video ini sudah selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya agar saya bisa memberikan konten-konten yang lebih bermanfaat. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.